teman-teman klik playlist. Di sini teman-teman ada cara jualan COD ya. Nah, di sini teman-teman bisa belajar cara jualan COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Pada kesempatan kali ini ya, di video ini saya ingin berbagi tutorial ya, atau tips cara upload produk ya di Facebook Marketplace atau Facebook yang baik itu seperti apa ya. Pada jurus upload produk ini ada 5 pembahasan ya. Ada 5 pembahasan yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang tips laris manis jualan di Facebook. Yang kedua, pola atau cara upload di Facebook. Yang ketiga, bikin before dan after sale pada judul produk. Yang keempat, bikin before dan after sale pada deskripsi produk. Yang kelima, menentukan target promosi atau lokasi promosi ya. Teman-teman yang belum memiliki akun COD untuk jualan di media sosial ya, bisa cek di playlist, buka saja channel saya, kemudian teman-teman klik playlist. Di sini teman-teman ada cara jualan COD ya. Nah, di sini teman-teman bisa belajar cara jualan COD. Di sini teman-teman akan saya beritahu cara membuat akun COD dengan cashback ongkir 20%. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini ya. Untuk video selanjutnya, nanti teman-teman tinggal klik saja di akhir video ini, ada pilihan video selanjutnya. Teman-teman klik saja, apabila belum keluar berarti akan keluar esok hari ya, pukul 6 lebih 15 menit. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dadah.